Oke, udah clear. Aduh, lagi-lagi yang bawa tameng dong. Bagus. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini aku masih mau lanjutin game Rise of the Tomb Raider yang dari kemarin udah kita mainin. Nah, di part sebelumnya itu kita udah nolongin orang-orangnya si Jacob atau para warga di sini yang tiba-tiba diserang sama Trinity. Dan kita juga udah dapet shotgun ya teman-teman kemarin. Oh, ini ada tas dari orang mati ya ditinggalin. Oke, dan sekarang kita mau nyari... Oh, ada strongbox-nya juga. Aku tinggalin gitu aja. Dang it. Intinya kita disuruh pergi buat ke atas menara, soalnya itu tempat persembunyian para orang tua sama... Apa namanya? Orang tua sama anak kecil lah. Pokoknya yang lemah-lemah dan nggak bisa bertarung. Itu ngungsi ke sana ibarat kan. Gara-gara serangan Trinity. Tapi si Jacob khawatir kalau orang-orang Trinity bakalan nyamperin ke sana buat nyerang mereka. Jadi si Lara mau ngebantuin ke sana lah, ngelindungin mereka ibaratkan. Oke, kita lanjut aja perjalanannya, teman-teman. Oke, nggak ada apa-apa. Akropolis, apa itu Akropolis? Ini kenapa pada kebakar semua? Ini kenapa ada ayam? Jacob, ini sangat kacau di sini. Nggak ada tanda-tanda dari orang-orang. Sofia mungkin membawa mereka ke katakom di bawah tower. Tapi aku hilang kontak dengannya. Baiklah, aku akan mencarinya di sana. Kita sudah hampir selesai mengevakuasi yang terluka di sini. Aku akan bergabung dengan segera. Di sini ada apa-apa yang bisa kita temuin? Oke, yang penting setidaknya Sofia udah evakuasi para warganya ini sih ke katakom ada di bawah towernya. Kayaknya si Jacob udah percaya banget ya sama anaknya itu, udah yakin apa yang bilang. Dan anaknya gua udah ngerti apa yang mesti dilakuin tanpa perintah si Jacob langsung. Kita meluncur ke atas dan lepas. Ngapain gua siap-siap mau malu. Itu dia towernya ya. Dan ini orang-orang Trinity dong, banyak banget bawa helikopter. I hope I'm not too late. Gua harap aku tidak terlambat. Gua kok kayak ada suara orang perang. Oke, kita kayaknya disuruh menuju ke sana, tapi entah dulu, coba kita keliling-keliling dulu. Replacement special. Oh iya, kan bisa kita ganti ya panahnya, lupa kemarin. Kita juga udah dapat panah apinya nih, teman-teman. Banyak banget yang udah dibunuhin. Oke, ini ada strongbox. Strongbox namanya tadi ya. Oke, apa yang kita dapat? Rifle-nya kita dapat. Ini ada apa-apa lagi? Aku tahu ada emas di tempat aku, cuma ada punya doang. Oke, coba kita cek dulu ya teman-teman, bentar. Rifle apa yang kita dapat? Kita ini yang rifle-nya lebih kalem dari ini lah. Dari AK-47-nya, kan bakar. I want answers, but what choice do I have now? Oh, I can't let Trinity wipe these people out. There are lines here that I crossed a long time ago, and there's kayak no going back. Ya, Carbiner 98. I've got to help them. It's clear that Jacob's people would die for him. Kita juga. Gak terlalu repin banget kita mungkin melawan itu lah. Kita bisa pakai pistolnya.
di sini ini apa nih? Rupanya kita disuruh nembakin radio komunikasi. Ini nyukut, ini nyukut. Ada 6 ya. Ini ada lagi nyukut. Nantinya relik kita dapatnya. It's a reliquary box. Something used to protect and hold relics of the. Oh, katanya itu tempat buat nyimpan reliknya ya. Eh, oke, mereka semua. Dan mereka enggak ambil Sandra sama sekali, langsung dibunuh semua. What's our status? Apa status kita? Aduh. Oh ini, udah. Kill anything still moving. Katanya cari area ini dan bunuh semua yang bergerak. Tapi biasanya pakai apa namanya? Pakai pisau. Soalnya kita lagi ngehemat peluru katanya. Bang Virus akhirnya apa? Ayo coba dekat. Gue pengen lihat gimana hasil dari gininya. Apa namanya? Efek dari trap di tubuh musuhnya, temannya itu. Apa? Oh. Berguna banget. Oke, itu kuning nggak sih? Oh, kuning. Good. Oke, kalau aja ada gininya kegantung apa namanya yang radionya. Oh, ini dia ada. Oke, let's see. Mana lagi ada? Nggak ada lagi ya gantung-gantungnya. Karena kita udah penuh. Oke, itu dia lagi sendirian. Jadi nggak apa-apa kita bunuhin. Oh, udah clear ya? Oke, langsung bunyi lonceng dong. Ya, meleset. Oke, 3 down, 3 to go. Tinggal nyari lagi 3, entah di mana lah. Gue lewatin aja mungkin. Kita pass dulu lah. The rest of them can catch up. I don't want to miss out on the hunt. Jesus, you're insatiable. Kuning? Good. Check this out. Oh. Apa-apaan? Oke, okay, temennya. Oke, okay, ada yang mati katanya lah. Man down. You're dead. Aduh, dia nunduk. Konyolin pala. Dang it. Ngapain dia ngeriul di sana? Pinter, bapak. Kirain koin nyata gini ya. Ini para orang-orang ini main ngancur-ngancurin aja loh. Dibunuh semua dong.
dapat. Oke, jadi kita kemana nih? Bukan itu tempat senjata sini ya? Oh iya, aduh, jebol. Aduh, astaga, udah disiapin trap atau mungkin granat nyasar ya? Hey, hold up. These bastards are resourceful. They might have set up some traps. Katanya mereka mungkin memasang ini jebakan. Okay. Jangan khawatir, aku akan bunuh siapa pun yang bergerak. Karena yang satunya itu lo bilang mau ngebunuh yang bergerak, lu yang mati. Temannya udah ngingetin lo padahal. Hati-hati, mereka mungkin memasang jebakan. Tenang aja, gua bakal ngebunuh yang bergerak. Yang ada dia yang mati duluan kebakar dua-duanya. Oke, baiklah temanku, giliranmu. Nah, aku tidak akan bicara apapun padamu katanya. Oke. You made your point. If it makes you uncomfortable. Spin around and face the wall. Oke. Okay. Aduh, banyak banget. Oh, itu Sophia ya? I have to admit, I prefer this. Waduh, enggak ada ginian lagi. Can I take? No. Oke, okay, good. Untung bego-bego mereka bertiga. Sialan nih. Lepaskan ikatanku, aku akan membunuh mereka semua. Tenanglah, Sophia. So much bloodshed. Tanya terlalu banyak darah yang di dunia. Kita kehilangan banyak orang. Maybe your people have sacrificed enough. Mungkin orang-orangmu sudah berkorban cukup banyak. Itu semua yang kami tahu. I misjudged you, Lara. Aku salah menilaimu, Lara. Tell me how I can help you. Tolong beritahu padaku gimana caranya untuk menolongmu, katanya. Akhirnya sih gini udah gini. Aku harus membawa kita ke tempat yang aman, tapi jalan masuk sudah terhalang. I'll find a way to clear it. Aku akan cari cara untuk membukanya lah. You're gonna be okay. It's barred from the other side. Oh, katanya ini ketahan dari sisi seberangnya ya. Ini kan? Oke, okay, kayaknya kita disuruh nyari jalan. Aku jalan siapa nih? Sarah, biar kita nggak buka pintunya ini. Dan ini mengarah ke sini ya. Ada mural. Mural. This mural shows the mural. Moment they found the valley. Oke, itu menunjukkan momen kapan mereka it menemukan lembah ini. Like a paradise. Itu pasti dulu kelihatan seperti surga. Jangan nyampe. Oh, itu dia jalan keluarnya deh. Maybe I can unblock it from here. Orang-orang ini yang giniin. Eh, bukan, itu orang-orangnya Sophia sih, kirain Trinity. Oke, cari jalan gimana cara ngeledakin macam armory. Ini apa nih? This should do it. Ini pasti bisa melakukannya. Bukannya itu panah bersiul itu ya? Atau bukan? Kok armor gitu? Itu kan Mongol yang buat. Panah peledak, panah granatnya. Oke, jadi buat panah gininya apa? Panah lagi granat launchernya kayaknya skip dulu deh. Ada yang lebih keren soalnya. An ancient deer charm called. Oke, itu charm, charm apa sih bahasa Indonesia lupa. Duh. Ya intinya itulah. Oh, sekarang udah bisa 5 bawanya ya. Punya bahan 10 bisa bawa. Ya udah, oh, kita buat semuanya. Oh, ini cuma ini doang yang bisa bawa 5 ya. Oke. Get clear of the door. Oke, minggir dari pintunya nih. Gox. Keren anjir. Oke, ke arah sini katanya disuruh buat gininya sih pergi. Thank you, Lara. Terima kasih, Lara. Mereka akan aman di Fatocom untuk sekarang. I know you seek. Aku tahu kau mencari divine source, tapi orang-orangku berani mati untuk melindunginya. Orang-orangmu sudah
sekarang kau tidak bisa melindunginya selamanya. Kita sudah bertahan selama ini, tapi untuk sekarang aku senang memilikimu sebagai seorang rekan. Mereka menyerang towernya, kita masih punya orang di sana. Oke, bawa orang-orang yang lain ke tempat yang aman. Mereka membutuhkanmu. Jadi kayaknya si Lara mau nyelamatin orang-orangnya ini, apa namanya? Nyelamatin sisanya lah, yang katanya yang masih ada di towernya itu. Oke, let's go. Oh, ini ada monolith. Now I see. Apa? It speaks of something hidden. Oke, ini berbicara tentang. Oke, itu di mana tempatnya? Oke, di bawah. Untung belum jauh. Gak nemuin monolith, gak bakalan ketemu tempat koinnya. Banyak kek dapetnya. Harga barangnya mahal-mahal banget. Jalannya mana sih? Oh, gak ngeliat gue ada tangga di sini. Waduh, rapuh nih. Paling males kalau udah jalan ini dijatuhin. Oke, slow and steady, slow and steady. Rapuh banget kayaknya nih. Gue sebagai orang yang memiliki fobia ketinggian, ngeri banget ngeliat ini. Laura, aku di sini. Mana? Tapi kita ditembaki oleh helikopter. Aku ingin kau membuat mengalihkan perhatian terhenti katanya. Oke, serahkan padaku, aku bisa melakukannya. Oh iya kan, gue udah punya gini. And oh. Jadi aman lah buat ngebuka pintu-pintu. Oh enggak, semua orang nanya si Jacob nih. Sebelah sini, kita butuh bantuan. Wah, waduh. Ada. Oke, nyoba rifle dulu. Astaga. Cuma sekali tembak gitu. Damn. Gak ngeliat. Kenapa gua pakai kar di tempat beginian? Langsung mati, bagus kek. Iya, kau dan aku. Sini, makanya. Aduh, mending gua pakai pistol aja lah. Pistol langsung mati. Kenapa matinya gitu banget ya? Nyesel gua milih car-nya deh. Langsung mati kek, harus pakai gini banget. Headshot. Nah, enchantment tool. Upgrade to unlock additional tier. Oh, itu biar kebuka tier selanjutnya ya, dari upgrade-nya. Kita akan guna. Oke. Kita udah berhasil ngalihin perhatian. Aduh. Bagus. Bahkan pistol dari jarak dekat bisa langsung aduh. Efeknya.
Kayaknya ada beberapa skillnya yang gua gak ambil deh. Beneran nyesel, nyesel gua pilih Hark. Sniper gak sudah anjir. Dia kok, sepertinya kita dapet bantuan. Tapi maksudnya kita mengambil alih. Oke, kita berhasil. Hanya orang-orang yang sejakup menang lawan para Trinity di sini deh. Lara, are you there? Lara, apa kau di sana? Trinity is swarming the tower. We're trapped in the catacombs beneath. Oh, katanya mereka terjebak di bawahnya katakomb ya. Bertahanlah, aku menuju ke sana. Elias and I. Oh, itu mah di belakang banget. Aduh, ada yang bisa digali kan waktu di sini tadi. Oke, jadi kita mesti gini nyari jalan sesuatu biar bisa ngebebasin ini ya, si Sophia yang lagi terjebak di bawah katakombnya. Katakomb apa sih? Aduh, ada shotgun baru nih, tapi damage-nya berkurang, ledo speed nambah ya. Oke, karena gua ngutamain damage, jadi gua pilih yang itu aja. Makasih, kirain bakalan bagus kayak pakai itu. Itu ada Yuzi padahal. Damage-nya, boy. Oh, ada skill yang bisa buka nih satu. Sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget sih gua ambil itu. Oke, adrenalin, dua burst reflex. Apply charge, oke, ini aja lah. Sebenarnya hanya yang inti-inti udah hampir semua gua upgrade. Sisanya kayak skill upgrade-an dari sebelumnya aja. Oke, good, bagus. Bagus. Bisa nggak ya? Bisa, tapi di belakangnya kita tembak. Biar dia kena efek ledakan dari belakang, jadi berasannya. Enggak sih. Oke, ini kita mesti ngerah. Aduh, banyak banget orang Trinity. Ini tim 5, kita mengarah ke katakomb. Got it. On our way. You're damn right I am. Kau benar, aku ada di sini. Bisa ngalah membunuh gua. Oke, orang-orangnya mana lagi? Ada bantuan lagi ini. Oke, udah clear. Aduh, ada lagi yang bawa tameng dong. Bagus. Oke, good.
Udah beres semuanya teman-teman. Jadi ini si Jacob. Sophia udah bisa berhasil gini ya lolos. Jacob, mereka sudah pergi. I fear this battle is far from over. Aku khawatir pertarungan ini jauh dari kata selesai. Will you tell me more about this? Apakah kau ingin memberitahu lebih tentang tempat ini? Ya. You've earned that much. Kau layak mendapatkannya katanya. Come with me. Datang, ikut bersamaku. Terus kita dikasih tahu nih posisi Divine Source-nya sama si Jacob. Oke, kita ada di puncak tower-nya itu, puncak menaranya. In ancient times, our prophet. Oke, di waktu kuno, para nabi membawa Divine Source-nya dari lembah ini. Leluhurku membangun Kitesh untuk melindungi dari dunia luar. What is the divine source? Divine source itu apa, Jacob? An artifact from artifact dari waktu yang sangat lama, sangat lampau. Kita yakin kalau itu menyimpan jiwa dewa. Legenda mengatakan siapapun yang memegang sumbul itu akan mendapatkan keabadian. But others have always been drawn here seeking its power. Tapi banyak orang yang datang ke sini untuk mencari kekuatan itu. Trinity. Yes. Iya. They seek to spread their darkness across the world. Sepertinya mereka mencari ingin mencari itu dengan cara menyebar kegelapan di dunia ini. Oke, maka bantu aku mencarinya sebelum mereka menemukannya. Tapi ini bukan ginimu. Tentu saja ini. Ayahku mati untuk ini. You can't fill the emptiness inside you, Lara. Kita tidak bisa mengisi kekosongan di dirimu, Lara. Kau hanya bisa membebaskannya. I'm gonna find it. Aku akan menemukannya. With or without you. Dengan atau tanpa bantuanmu. Anjay. Tegas gitu ya. Beda sama dari seri Tomb Raider pertamanya itu yang dia masih kalem-kalem gitu. Sekarang udah tegas. Wait, Sophia, let me go. Sophia, biarkan aku pergi. Aku harus melakukan apa yang harus dilakukan. Kau mempertaruhkan nyawa untuk kita. Aku ingin menolongmu. Maksudnya, you know where the Atlas is? Kau tahu di mana Atlas? The cathedral. Oh, gereja. Di bawah tempat penyimpanan berkas-berkas ya. Why? Tapi kita tidak akan menolongmu di sana. Apa yang aku akan kutemukan di sana? Akan ada seorang di sana yang mematikan. Mereka akan membunuh siapapun yang melewatinya. Oke, ayahku percaya mereka akan menghentikan Trinity. Aku tidak bisa melalui kesempatan itu. Aku tahu. Ini. Ambil ini. Itu apa? Itu akan menolongmu untuk mencapai katedralnya atau gerejanya itu lah. Oke, si Jacob nggak mau ngebantuin, tapi si ini mau, si Sophia ngebantuin. Oh, ini waris pool-nya. And how can I use it? Ini di mana? Oke, tanya gue bukan lanjutin dulu bentar lagi. Oke, ketika di udara, pencet kotak untuk memunculkan... buat nge-swing ini ternyata teman-teman. Jadi kita ternyata kemarin ngebutuhin item itu ya. Oh, bahkan kalau tanpa gitu juga bisa. Bagus sekali alat ini. Oke, bentar dulu. Giniin kamera bentar. Oke, udah. Kita lanjutin lagi perjalanannya buat ngeglintung ya. Jauh banget padahal itu. Lemparannya tapi padahal gininya tempatnya dekat. Nyampe nggak? Nyampe nggak? Nyampe dong. Hah? Oh, kita ngelawan arah ternyata. Gak usah lah. Oh, bisa juga pakai ini. Walaupun tempatnya kita nggak bisa ngejangkau lah. Kalau sekali lompat. Berguna sekali. Geothermal Valley. Lara, jika kau mengarah ke katedral, materi dia akan ada di mana-mana. Aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Oke, kita udah sampai di sini, teman-teman.
Kayaknya gue bakalan akhirin dulu video sampai sini dan bakalan lanjutin buat nanti sore buat pergi ke gerejanya itu deh. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Dan seperti biasa gue akan upload 2 video sehari, yaitu di siang sama sorenya, jadi stay tune aja. Dan jangan dilewatkan juga live streaming gue setiap Sabtu dan Minggu. Bila perlu nyalain aja lonceng notifikasinya agar kalian tahu kapan gue live streaming ya. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau gak suka, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka ikut ngerasain keseruan nonton video ini bareng kalian. Sampai jumpa di next video. Bye.